tapi suaranya jangan pernah diremehkan. Get it when I get back. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bordio, channel tergadget planet bumi. Unch. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereaction lagi. Dan ya, sudah lama banget saya tidak upload video, Pak. Sudah 2-3 hari tidak upload video karena saya sedang mengalami tidak enak badan gitu kan. Dan video ini saja yang saya tunggu-tunggu teman-teman, tidak saya tonton karena terlalu malam Reza tampil karena saya tidak enak badan teman-teman. Jadi saya cepat tidur, jadi saya tidak nonton ini video. Dan ini first impression. Dan sebelum kita baca itu, ini Akang Reza yang bakalan saya reaction teman-teman. Sebelum itu kita baca dulu judulnya, karena judul lebih penting daripada apapun teman-teman. Nuansa merah penuh semangat, Reza makan darah, dapat 5 standing ovation dan total nilai 586. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja nonton video ini dalam hitungan ke 3, 2, 1. Let's go. Kok kualitasnya kayak gini sih Indosiar? Ini udah 720 loh. Jelek banget. Pecah-pecah, Pak. Indonesia! Kualitas Indosiar tolong. 720 pecah-pecah, teman-teman. Nonton sendiri di YouTube kalau kalian nggak percaya ya. Terutama di laptop nontonnya, supaya kalian bisa merasakan betapa anehnya kualitas video pada Indosiar. Oh, lagu Ano nih, saya teringat dengan Danang, Pak. Bagus. Aransemen awal tadi agak mirip dengan aransemen Danang ya. Di waktu kapan tuh, lupa saya. Pokoknya saya kayak pernah dengar gitu. Ih, sumpah deh. Jelek banget kualitasnya, Pak. Berapa kali saya bilang. Semut. Tapi suaranya jangan pernah diremehkan. Asik, asik. Tarik terus, Mang. Bagaimana caranya mengandang sisi dia? Orangnya tak mau ganti. Maunya menang sendiri. Asik. Entertain dia kali ini. Asik.
Gua suka banget kalau Akang Reza ini teriak-teriak gitu. Asik, aransemen baru. Belum pernah dengar. Aransemen baru, keren banget. Oh my god. Okay. Keren banget sih. Keren sih. Are you ready, guys? Oh my god, I'm ready today. Today. Okidoki teman-teman, keren banget penampilan pada Akang Reza ini, tidak mengecewakan banget, keren banget menurut saya. 586, ini adalah salah satu peserta yang memberikan kekonsistenannya melalui nilai-nilai pada juri teman-teman. Dan itu juri nilai yang ngasih nilai tuh nggak gak asal-asal gitu loh teman-teman. Bagus banget gitu loh teman-teman. 586 ha? Kita lihat daripada nilai juri, kita lihat daripada feel yang saya rasakan, itu memang Reza nomor 1 teman-teman. Tapi kalau menurut perasaan saya sendiri teman-teman, dan menurut kekaguman saya sendiri, tetap Vildan sih nomor 1 teman-teman. Kenapa yang kemarin ya teman-teman, karena itu gak tahu kenapa bisa sampai seperti itu. Tapi Akang Reza ini patut diapresiasi teman-teman. Bagus banget. Gak ada penampilan tidak terbaik menurut saya. Penampilan Akang Reza ini tidak ada penampilan tidak terbaik. Selalu konsisten dan selalu memberikan kita kepuasan setiap kali kita menonton dirinya gitu loh teman-teman. Hah? Gitu. Kalau kalian tidak setuju, boleh setuju, boleh tidak teman-teman. Yang saya suka dari Akang Reza inilah kekonsistenannya, tidak pernah fals teman-teman. Dan saya nggak tahu kenapa, apa sih rahasianya, mungkin karena dia tahu nada ya teman-teman, dan dia tidak memaksakan suara dia untuk mencapai nada-nada yang mungkin dia tidak sampai, atau nada-nada mungkin yang agak susah bagi dia, itu dia tidak memaksakan teman-temannya. Dia stay cool di situ dan mengakibatkan dia tidak fals. Setiap lagu yang dia nyanyikan itu bagus teman-teman. Walaupun aransemen pertamanya agak mirip aransemen daripada Danang ya yang dianu, tapi di akhir-akhir diralnya juga bagus banget, dan itu berubah. Itu baru ini aransemennya teman-teman. Karena seringkali Maka Darah ini dinyanyikan oleh peserta-peserta, dan yang saya sesalkan dari Indosiar lagi teman-teman, selalu dan selalu. Karena saya sekarang nih lah, tadi saya browsing-browsing kan, saya nonton Reza nih, di samping rekomendasi itu kan ada KDI teman-teman. Itu kualitas videonya bagus teman-teman. Hah? Bagus. Saya bilang, bisa bilang bagus, tapi nggak banget sih, bagus dan enak untuk ditonton gitu teman-teman. Walaupun ya di KDI juga ada kelemahannya, itu ada kontestannya yang menurut saya acara tersebut kualitasnya udah ada, jurinya udah bagus gitu kan. Tetapi entah kenapa saya sendiri tidak merasakan feel gitu teman-teman. Dan saya bisa membandingkan antara mereka berdua ini. Seandainya gitu kan, Indosiar talent Anda sudah bagus, dan saya harap itu bakalan cepat di fix sih, karena minimal 10 besar udah bagus lah kualitas terhadap video di Indosiar ini teman-teman. Dan saya harap seperti itu, karena kan ini bukan saja Indonesia yang menonton, tapi luar negeri juga, mau di Taiwan. Karena saya sering nonton video.com pak, penontonnya itu rata-rata gue nggak tahu dia TKI atau gimana,
tapi dia itu berasal dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura, Taiwan, dari mana-mana, pokoknya kan dari luar negeri. Sayang sekali jika kualitas videonya tidak bagus teman-teman ya. Karena kan di sana internet pasti lancar teman-teman ya. Untuk nyampe 720 itu sangatlah mudah teman-teman, apalagi kalau dia bisa full HD, full XD. Kita bisa bandingkan seperti itu teman-teman. Ya, saya harap semakin meningkat untuk kualitas di Indosiar ini. Teman-teman, segitu saja untuk video kali ini. Penampilannya tidak usah di komentar lagi, udah bagus banget, bagus pakai banget gitu teman-teman. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu gue di sini. Dan terima kasih untuk kalian semua. Dan kata-kata terakhir salam, bye bye.